Gen 98,7 FM, generasi suara musik Indonesia. Tuhan telah menjawab doaku, kau hadir menyejukkan hatiku, kau anugerah yang terindah di hidupku. Sehatlah kau selalu, bahagialah selalu. Kelihatannya kamu ada masalah. Enggak, Pak. Saya enggak apa-apa, Pak. Ceritain aja, Mama. Ada apa? Anak, Pak. Saya sama istri sudah menikah 5 tahun. Tapi sama sekarang, kita belum diberi momongan, Pak. Saya tuh paling gak kuat, Pak. Kalau melihat istri saya tuh mental tuh lagi down. Iya, iya. Begini, Ki. Kamu baru 5 tahun. Saya 15 tahun, Ki. Baru Allah percaya pada saya kasih anak. Percaya, Ki. 15 tahun saya membina rumah tangga dan belum dikasih keturunan. Ya, percayalah, Allah senantiasa memberikan yang terbaik buat semua hambanya. Kamu harus yakin dan percaya. Usaha dan berdoa terus. Tetap sabar, berdoa dan tetap istirahat. Kalau saya sih nggak apa-apa, Pak. Tapi istri saya tuh, dia tuh paling takut kalau ketemu sama orang ditanya. Atau. Dari siapa? Istri saya, Pak. Mungkin dia tahu kalau lagi diomongin. Ya sudah, sekarang gini aja. Bapak izinkan kamu pulang, kasih support buat istri. Kasih ketenangan dan kasih keyakinan. Ya. Biar istri kamu lebih nyaman, ya. Yakinlah, Allah senantiasa memberikan yang terbaik buat setiap hambanya. Ya. Dan semoga nanti kamu mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Amin, Pak. Ya, ya sudah. Ya. Bapak mau kerja dulu, ya. Ya. Makasih banyak, ya, Pak. Baik. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Kalau kamu ngantuk, kamu tidur di kamar, Ki. Iya, Mas. Gimana kerjaannya? Ya, lancar. Capek, ya? Lagi banyak kerjaan. Ya udah, kamu tidur di kamar sana. Oh. Pantesan. Soalnya jam segini baru pulang. Aku dari tadi nungguin kamu. Banyak kerjaan di kantor. Aku temenin, ya. Gak usah, kamu tidur aja di kamar. Serius?
Iya. Ya udah. Mas. Mas. Bangun yuk. Pasti kamu capean ya. Sampai ketiduran di sini. Mas. Maafin aku ya. Aku tahu aku salah. Udah berapa lama kita diem-dieman kayak gini? Oh iya, udah jam 3, Mas. Kita tahajud bareng yuk. Aku kangen tahajud bareng sama kamu. Bersyukurlah selalu. Sayangku. Oh ya? Iya, sayang. Kita tajud bareng ya. Iya, Mas. Aku ganti baju dulu. Allahu Akbar. Ingat tua nanti kan ku sayangi. Ku lindungi dari kerasnya dunia. Kan ku jaga oh dirimu. Hingga tua nanti. Tugasku, kau buah hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Aku minta maaf ya. Iya sayang, aku udah maafin kamu kok. Tapi aku minta sama kamu, jangan pernah kamu ulangi lagi ya. Iya Mas, sekali lagi aku minta maaf ya. Aku gak bermaksud ngomong seperti itu. Aku emosi. Iya sayang, lain kali kalau ada apa-apa, kamu tuh harus sabar, kamu tuh harus yakin. Dan kamu juga harus berusaha. Karena kita kan selama ini kita berusaha. Kita udah ke dokter. Dan hasilnya kata dokter, kita berdua fine-fine aja. Gak ada masalah apa-apa, ya kan? Iya, Mas. Oh iya, Mas. Aku ada kado spesial buat kamu. Kado? Buat aku? Ya. Tunggu ya. Katanya mau ngasih kado. Mana? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini benar. Kamu. Aku hamil, Mas.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah. Alhamdulillah, sayang. Akhirnya kita bakal punya momongan. Kita bakal punya anak. Iya, Mas. Ya Allah, terima kasih, ya Allah. Alhamdulillah. Bahagialah selalu. Bersyukurlah selalu, sayangku. Kan ku jaga, oh dirimu, hingga tua nanti. Kan ku sayangi, ku lindungi dari kerasnya dunia. Kan ku jaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Gimana kabarnya, Riki? Baik-baik, Pak, tapi ini saya bingung. Saya senang, saya gugup, saya enggak tahu saya mikirin perasaan istri saya, pengen perasaan aduh. Itu hampir semua dirasakan oleh setiap laki-laki atau suami. Di saat istrinya sedang proses melahirkan, tentu suaminya semua bercampur aduk lah, yang cemas, yang khawatir, yang senang, jadi satu semuanya. Sekarang yang kamu lakukan, kamu tetap sabar, terus tetap doakan untuk hasil yang terbaik. Ya. Apapun hasilnya, mau laki-laki, mau perempuan, tetap kita terima. Ya, karena itu menjadi itu. Sudah menjadi salam. Oh iya. Belum ada kabar ini, masih nunggu. Duduk kita. Ini keluarga saya nih, Pak. Oh iya, iya. Ya, itu kira-kira seperti itu. Yeah. Kamu tetap sabar, tetap berdoa, apapun hasilnya. Yeah. Ya, karena sudah di tempat yang benar. Yeah. Di rumah sakit, sudah ditangani sama dokter. Mm-hmm. Nanti tinggal hasilnya seperti apa. Iya, Pak. Ya, yang penting sekarang tenang dan tetap berdoa. Yeah. Apapun hasilnya. Ya. Dengan Bapak Riki Perdana? Iya, saya sendiri, dokter. Gimana istri saya, dokter, anak saya? Selamat ya, Pak. Putra Bapak sudah lahir dengan selamat dan sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi anak saya laki-laki, dokter? Iya, betul sekali. Dan beratnya 2,8 kilo. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Akhirnya jagoan juga punya nih. Terima kasih. Sekali lagi, selamat ya, Pak, ya. Sekali lagi, terima kasih, Bu Dokter. Sekarang saya boleh lihat langsung oh, dirimu hingga tua nanti, itu tugasku, kau buah hati. Oh, dirimu hingga tua nanti, kan ku sayangi, ku lindungi dari kerasnya dunia. Kan ku jaga, oh dirimu. Kau buah hatiku.